Pemirsa, tiga rumah warga di Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat dini hari tadi ludes terbakar. 19 mobil pemadam dikerahkan memadamkan api di pemukiman padat penduduk. Kebakaran yang menimpa tiga rumah di RT 002 RW 009 Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari tadi. Api berasal dari salah satu rumah kontrakan dan langsung menyambar ke dua rumah di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting listrik.